kafe di pinggir jalan. Kita mau ke Pila Hantu, guys. Ini di Senggigi, Lombok. Tuh. Ini tinggi banget ini. Hotel apa itu ya? Atas tebing. Terus dari Sesaut kita ke Senggigi. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Kita mau lihat Pila Hantu. Itu dia Pila Hantunya. Ini kayaknya bangunan yang mangkrak. Harusnya ini jadi hotel atau sesuatu gitu. Malah nggak jadi dibang. Jadi namanya Pila Hantu, guys. Ini di kawasan Senggigi, Lombok. Oke, kita ke Pila Hantu. Bahaya. Keren. Itu dia tuh. Keren. View-nya. Ini sih keren, guys. Tuh. Kita ke Bukit Malimbu ini, guys, namanya Bukit Malimbu, di masih di Senggigi, tapi panas, euy. Tuh tebing curam, cakep, guys. Tuh pinggir jalan. Indahnya, guys, Bukit Malimbu nih. Habis dari Pila Hantu kita ke sini nih. Tuh. Bukit Malimbu, Senggigi, Lombok. Pinggir jalan. Oh. Ini ada anak RE King. Akhirnya kita ke pantai lagi, guys. Ini pantai apa namanya, Pak? Pantai Kluwi. Masuk kawasan Senggigi. Masih daerah Senggigi. Nama desanya Kluwi, ya. Masih daerah Senggigi, nama pantainya Pantai Kluwi. Ombaknya mantap. Ini belakangnya pohon kelapa, guys. Indah, pohon kelapanya banyak. Tinggi-tinggi. Tuh, parkirnya di situ. Widih, mantap. Pantai Kluwi. Halus banget.
keren guys, di sini bisa buat surfing. Tuh banyak bule yang surfing tuh, lagi belajar surfing. Ini namanya Pantai Kluwi, daerah Senggigi, Lombok. Tuh ombaknya lumayan, ini buat surfing pemula karena ombaknya nggak terlalu besar. Daerah Lombok, Kluwi, Senggigi. Pasirnya hitam karena ini bekas letusan abu vulkanik gunung mana ya? Abu vulkaniknya gunung, makanya pasirnya hitam. Banyak yang foto-foto guys. Ini di pinggir-pinggirnya banyak saung-saung. Hujan, hujan. Pohon kelapa. Hujan, hujan. Belanja lagi guys ke Sasaku Lombok, pusat oleh-oleh di Lombok nih, terbesar nih. Tuh di situ ada resto juga di sampingannya. Nih kita siap ditempelin sama mbak-mbaknya. Terima kasih. Ini ada restonya juga guys. Sini guys, pusat oleh-oleh di Lombok ini. Kalau nyari oleh-oleh kesini nih, semuanya ada ready pokoknya. Silahkan dipilih, mau yang murah yang mahal ada. Tuh pakaian ada, kaos ada, sip lah. Cantiknya, ih buat apa ini? Sasaku ini komplit tuh, kain-kain Bali itu. Harganya berapa ya? Spill harganya 108.000. Buat apa ini ya? Bagus guys, tuh, tinggal pilih. Ini luas guys tuh.
makan. Makan. Aman. Kamu ya, nanti gas. Emang juga udah ngetahin. Gas lah. Kan makan, akhirnya kita makan di Sasaku. Tidaknya aku makan nasi udah dari hari, pada sini gak makan nasi. Ikan rame-rame. Mantap. Kita bisa duduk. Oke teman-teman, akhirnya kita check out dari Pullman Lombok Mandalika. Kita check out hari ini. Tuh, kita pulang. Sudah 4 hari di Lombok, akhirnya kita pulang. Terima kasih buat yang udah nonton Jayvlog ya. Jangan lupa dukung terus Jayvlog, like, comment, dan subscribe Jayvlog. Mantap.